Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Mau dihapus dulu mungkin? Baik, berkaitan dengan i'rab sudah dihafal, insyaallah sudah hafal semua ya. Coba ditutup bukunya. Gimana Bu Ubaid, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita dari belakang dulu ya, Abu Asril. Coba. Belum. Nah, ini. Khair insyaallah. Abu Zahira. Al-ikramu huwa tadhimu awalu awalil kalimati ikhtilafil awalin. Awakhiril kalimi. Kemarin saya tulis kalimati atau kalimi? Oh ya, afwan, salah kalimi. Awakhiril kalim, dia harus jamak ya. Awakhiril kalimi. Tayib. Aw takdiran. Ahmad, coba diterjemah. I'rab adalah pakai pelampung antum. Perubahan likhtilafil awamil, karena terus yang masuk padanya baik secara lafaz maupun secara takdir. Nah, di depan yang hafal siapa? Fadhal. Lafzan atau takdiran. Abu Rafa, coba diterjemah. Kata karena perbedaan anu yang masuk padanya secara lafaz maupun secara takdir. Naam. Abu Humaira, al-awamil jamak dari apa? Apa mufradnya awamil? Amil. Ya, amil jamaknya awamil. Apa itu amil? Abu Waris, perubah yang masuk pada sebuah kata ya, yang merubahnya dari keadaan rafa nasab menjadi jar atau jazm, maka itu adalah awamil. Nahdi, amil ada berapa? Ada dua. Lafzi dengan maknawi. Abu Aziza, Aswar. Pak Aswar, apa itu amil lafzi? Amil lafzi, perubah yang terlafazkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Suatu perubah yang nampak di lisan, dilafadkan. Huruf jar, huruf nasab, gitu ya. Huruf jazm juga. Nah, kalau amil maknawi, amil maknawi, Ahmad Taufan.
Ah, oh ya, baik. Amil maknawi, ya. Amil maknawi ada amil maknawi pada isim, ada juga amil maknawi pada fiil. Amil maknawi pada isim, contohnya apa? Abu Abdillah. Ah, amil maknawi pada isim, contohnya? Contoh isimnya itu bukan contoh amilnya, contoh amil. Contoh amilnya. Ah, Bu Khidri. Al-ibtida, apa artinya al-ibtida? Ketika isim itu berada di awal kalimat, maka dia harus marfu asalnya, begitu ya? Di rafa. Baik, kalau contoh amil maknawi pada fi'il, apa itu? Siapa yang belum ditanya? Abu Fakih. Amil maknawi pada fi'il. Abu Fadil. Hah? Contohnya apa? At-takhallus. Apa? Tajarruduhu anin nasib wal jazim. Ketika dia kosong dari penasab dan penjazam. Ya. Pada fi'il mudhari asalnya dia marfu' juga ya. Ya, di dhammah, begitu ya. Yaktubu. Kenapa yaktubu bukan yaktuba? Karena dia masih kosong dari penasab dan penjazm. Nah. Jadi itu apa? Amil yang berkaitan dengan apakah dia dari sisi lafzi atau maknawi. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengetahui definisi i'rab, maka selanjutnya kita harus mengetahui alamatul i'rab. Apa artinya alamatul i'rab? Tanda-tanda i'rab. Nah, tanda-tanda i'rab. Wih, ini lain arah ini kabelnya, tidak bersatu. Alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Tanda i'rab itu hanya ada empat. Ingat, hanya ada empat. Jangan lebih ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan ar-raf'u. Yang kedua, ada yang disebut dengan an-nasbu. Yang ketiga, ada yang disebut dengan al-jarru. Yang keempat disebut dengan apa? Al-jazmu. Hanya ini tanda i'rab. Artinya apa tanda i'rab? Perubahan suatu kata kan i'rab ya. Perhatikan sini. Perubahan suatu kata. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Perubahan suatu kata. Ya, dari dhamma ke fathah ke kasrah. Nah, ini kan kemarin disebut apa? Perubahannya disebut apa? Disebut dengan i'rab. Kan begitu ya?
Nah, perubahan kata ini, perubahan dari satu kata ke kata yang lain, itu harus ada tandanya, kan begitu? Iya. Maka inilah tanda i'rab. Dhamma, fathah, dan kasrah. Tapi tidak selamanya tanda i'rab itu dhamma, fathah, dan kasrah. Iya. Maka ada yang disebut dengan ar-raf'u. Iya. Jadi perubahan i'rab, i'rab ditandai dengan apa? Ar-raf'u. An-nasbu. Jadi ar-raf'u ini suatu kata yang mencakup tanda-tanda salah satu dari tanda i'rab. Kan di sini salah satu tanda i'rabnya dhamma, kan begitu ya? Iya, dhamma. Tapi dhamma ini dia tidak sendiri di situ, ada yang lainnya. Jadi tidak cocok kalau kita katakan wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhamma. Iya, sementara masih ada yang lain tidak tercakup di dalamnya. Untuk mencakup dhamma dan yang lainnya disebut dengan ar-raf'u. Faham? Iya. Untuk mencakup tanda fathah dan yang lainnya yang sama dengan fathah disebut dengan apa? An-nasbu. Iya. Untuk mencakup kelompok al-kasrah dengan yang lainnya maka disebut dengan apa? Al-jarru. Demikian pula al-jazmu mencakup kelompok apa? Sukun. Bisa dipahami? Ya. Jadi ada yang disebut dengan ar-raf'u, al-jarru, an-nasbu, al-jarru dan al-jazmu. Bisa dibaca Abu Abdul Malik? Tanda i'rab ada berapa? 4. 1. Ar-raf'u, 2. An-nasbu, al-jarru, al-jazmu. Ya, begitu ya. Baik, coba antum tulis definisi dari keempat tanda i'rab ini. Nah, ar-raf'u adalah sebenarnya ini sudah kita sebutkan kemarin juga ya, sebagiannya. Ar-raf'u adalah perubahan tertentu dengan tanda dhamma dan kawan-kawannya, ya DKK. Itu yang saya maksudkan tadi, ar-raf'u itu suatu kata yang mencakup tanda dhamma dan yang lainnya. Karena dhamma tidak sendiri tanda rafa. Ada yang lainnya. Ya, jadi rafa itu adalah perubahan tertentu dengan tanda apa? Dengan tanda dhamma. Berarti ini tandanya dhamma. Tapi ada kawan-kawannya dan kawan-kawan. Jadi tidak selamanya nanti rafa' itu tandanya dhamma. Faham? Tidak selamanya ar-raf'u tandanya dhamma. Baik, an-nasbu. An-nasbu adalah perubahan tertentu dengan tanda apa? Tanda fathah. Perubahan tertentu dengan tanda fathah. Tapi tidak sendiri dia, ada kawan-kawannya. Nasab tandanya fathah dan kawan-kawan. Begitu juga al-jarru ya. Al-jarru adalah perubahan tertentu dengan tanda apa ikhwan? Anak-anak di luar mainnya, di luar. Ah, ayo. Atau kalau mau ikut jangan ribut ya. Al-jarru itu adalah perubahan tertentu dengan tanda kasrah. Tapi ada kawan-kawannya nanti. Al-jazmu. Perubahan tertentu dengan tanda sukun. Dan kawan-kawannya. Nah, jadi semuanya ada kawan-kawannya. Tidak sendiri dia. Ya. Baik, kembali kepada ar-raf'u tadi. Kembali kepada ar-raf'u. Coba ditulis isim atau fi'il. Isim atau fi'il
yang terjadi rafa' padanya isim atau fi'il, yang terjadi rafa' padanya disebut marfu'un. Disebut marfu'. Begini tulisannya. Marfu'un. Sudah? Pindah ke nasab. Isim atau fi'il? Isim atau fi'il yang terjadi nasab padanya. Isim atau fi'il yang terjadi nasab padanya disebut mansubun. Begini tulisannya. Mansubun. Pindah ke jar. Isim atau fi'il, isim atau fi'il yang terjadi jar padanya, isim atau fi'il yang terjadi jar padanya isim saja, isim yang terjadi jar padanya, dihapus fi'ilnya ya. Isim yang terjadi jar padanya disebut majrurun. Begini tulisannya. Majrurun. Terlalu kecil ya? Majrurun. Pindah ke jazm. Fi'il, fi'il yang terjadi jazm padanya, fi'il yang terjadi jazm padanya disebut majzumun. Begini tulisannya. Majzumun. Marfu'un, mansubun, majrurun, majzum. Sudah semua? Kalau sudah, coba diletakkan pulpennya. Lihat ke sini. Baik, saya ulang. Tanda i'rab ada berapa? 4. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, al-jazmu. Ar-raf'u tandanya apa? Dhamma dan kawan-kawannya. An-nasbu fathah dan kawan-kawannya. Al-jarru kasra dan kawan-kawannya. Al-jazmu sukun dan kawan-kawannya. Baik, ar-raf'u isim atau fi'il kalau terjadi rafa' padanya disebut marfu'un. Disebut marfu'. Coba lihat di sini. Ja'a Muhammadun. Lihat di sini, Muhammadun isim ya. Isim. Terjadi apa padanya? Terjadi rafa. Maka ini disebut isim marfu. Faham? Ini disebut ismun marfu. Dia isim keadaannya marfu. Nah, sudah? Ya. Ra'aitu Muhammadan. Lihat di sini. Muhammadan isim apa? Man mansub. Isim yang terjadi nasab padanya disebut apa? Mansubun. Sudah? Faham sampai sini? Marartu bi Muhammadin.
isim yang terjadi jar padanya disebut ismun majrurun. Sudah? Naam. Lam yaktub. Kenapa yaktub? Karena ada lam, begitu ya. Ini fi'il atau isim? Fi'il. Yang terjadi jazm padanya disebut fi'lun majzumun. Demikian seterusnya. Nah, faham sampai sini? Sudah? Mudah ya? Masya Allah, ternyata nahwu itu gampang sekali. Iya. Ya, jadi cuma ada empat saja ini. Ingat, cuma ada empat yang perlu antum hafal. Alamatul i'rab. Ini dari dulu sampai sekarang, insya Allah sampai hari kiamat tidak akan bertambah ini tanda i'rab. Hanya ada empat saja. Iya, rafa, nasab, jar dan jazm. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan di sini. Untuk isim, ismun, iya, hanya ada tiga tanda rafa terjadi padanya, tanda i'rab terjadi padanya. Bukan empat, hanya ada tiga saja. Untuk isim, apa itu? Terjadi padanya ar-raf'u. Terjadi juga an-nasbu padanya. Juga terjadi al-jarru padanya. Tidak ada isim yang majzum. Faham? Tidak ada isim yang majzum. Kalau ada yang mengatakan kalau saya mau, ya silahkan. Tapi itu tidak sesuai kaidah bahasa Arab. Tidak ada fi'il yang, tidak ada isim yang majzum. Terus bagaimana dengan fi'il? Fi'lun. Fi'il juga cuma ada tiga tanda i'rab terjadi padanya. Perubahan pada fi'il hanya ada tiga jenis. Yang pertama, terjadi rafa' padanya. Yang kedua, terjadi nasab padanya. Dan terjadi jazm padanya. Tidak ada fi'il yang dijar. Tidak ada fi'il yang dijar. Sudah, itu saja. Ya, ini saja diingat ya, kalau ra, marfu dan mansub terjadi pada isim dan fi'il. Jar hanya terjadi pada isim. Jazm hanya terjadi pada fi'il saja. Nah, baik. Sudah ya? Bagaimana? Kita hapus? Nah, kemudian ikhwan selanjutnya. Ya, kemarin kembali ke definisi i'rab. Coba dilihat kembali definisi i'rabnya. Al-i'rabu huwa taghyiru ahwalu awakhiril kalimati liikhtilafil awamilid dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Di situ ada isyarat yang mengatakan bahwa i'rab itu ada dua macam. I'rab lafzi dan i'rab takdiri. Nah, kita masuk pada pembahasan yang lain. Taqsimul i'rab. Taqsim artinya pembagian. Kita sudah tahu definisinya, sudah tahu juga tanda-tandanya. Sekarang sisa pembagiannya. Nah, kan dalam hidup ini harus bisa bagi-bagi ya.
Kalau tidak bisa bagi-bagi, kali-kali saja terus, orang yang terzalimi. Setiap ada orang langsung dikali-kali, tidak pernah mau dibagi. Nah, sekarang pembagian taqsimul i'rab, pembagian i'rab. Ya, dari definisi i'rab di situ sudah ada isyarat bahwa i'rab itu terbagi berapa? Terbagi dua, iya kan? Ya, yaitu i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Ya, sisa ditulis. I'rab terbagi dua, i'rab lafzi dengan i'rab takdiri. I'rab lafzi dan i'rab takdiri. Baik, apa itu i'rab lafzi? Coba ditulis. I'rab lafzi adalah perubahan yang nampak, perubahan yang nampak di akhir kata. Perubahan yang nampak di akhir kata. Kalau dalam bahasa Arabnya, ya, siapa tahu ada yang mau tulis. I'rab lafzi ada huwa ma yadhharu fi akhiril kalimah. Ma yadhharu fi akhiril kalimah. Kalau antum tidak tulis, cukup bahasa Indonesianya tadi. Ya, i'rab lafzi itu adalah perubahan yang terjadi di mana? Di akhir kata. Perubahan yang terjadi di akhir kata. Itu i'rab lafzi. Lafzi terlafadzkan ya. Artinya apa? I'rabnya itu, perubahannya itu terlafadzkan. Baik, yang kedua atau satu dulu. I'rab lafzi dulu. I'rab lafzi, i'rab yang perubahannya itu nampak di akhir kata. Saya kira sudah jelas ya. Contoh untuk i'rab lafzi. Qama aliyun. Apa artinya qama aliyun? Ali berdiri. Nah, lihat di sini aliyun. Ra'aitu aliyan marartu bi aliyin. Lihat sini ikhwan. Perubahan dari aliyun ke aliyan ke aliyin itu nampak? Terlafadzkan? Terlafadzkan. Karena nanti ada i'rab, perubahan yang terjadi tidak nampak. Ya, terselubung dia. Nah, itu nanti di i'rab takdiri. Tidak usah dipusingi dulu. Ini dulu. I'rab lafzi, i'rab yang nampak di akhir kata. Perubahannya nampak. Qama aliyun, tandanya kelihatan. Ra'aitu aliyan, tandanya kelihatan. Ya. Marartu bi aliyin, ya, jelas kelihatan semuanya. Maka itu yang disebut dengan apa? I'rab lafzi. Naam, i'rab lafzi. I'rabnya terlafadzkan. Baik. Setelah kita tahu apa itu i'rab lafzi dan ya, tandanya, sekarang kita mau belajar mengi'rab. Ya. Tapi
Belum apal ini? Pak Herul belum siap-siap. Saya hapus ini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Ini kan cuma contoh tadi. Baik, sekarang kita sudah tahu satu jenis i'rab, yaitu i'rab lafzi. Kita mau belajar mengi'rab. Di sinilah inti ilmu nahwu. Silakan. Antum nanti belajar mengi'rab di rumah ya. Iya. Yeah. Kita mau i'rab tadi itu qama aliyun. Contoh yang di bawah. Contoh yang di sini kita mau belajar i'rab ya. Ya. Lihat. Kalimatnya adalah qama aliyun. Kita mau i'rab aliyun dulu. Enggak usah koma dulu ya. Aliyun. Perhatikan sini, aliyun. Dalam mengi'rab yang pertama yang harus antum bedakan, dia isim, fi'il atau huruf. Sudah tahu tanda-tandanya kemarin? Sudah ya? Iya, makanya saya bilang kemarin hafal tanda-tandanya. Kalau tidak hafal tidak bisa mengi'rab. Iya. Aliyun. Aliyun ini kita mau i'rab. Kita mau harus disebutkan pertama isim, fi'il atau huruf? Ismun. Apa tandanya? Dhamma. Ya, tanwin. Ya, bisa ditanwin. Aliyun. Baik. Kita sebut ismun. Enggak usah sebut tandanya. Yang penting antum fahami saja bahwa itu adalah isim. Sekarang i'rabnya bagaimana? Apakah dia marfu, terjadi rafa padanya, terjadi nasab, terjadi jar atau terjadi jazm? Marfu. Iya. Berarti ismun marfuun. Apa tanda rafa-nya? Tandanya adalah dhamma. Berarti wa alamatu. Kelihatan ya? Wa alamatu raf'ihi. Apa artinya? Tanda rafa'nya adalah apa? Ad-dhammatu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Naam. Seperti itu ya, mengi'rabnya wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya. Dhammahnya bagaimana? Dhammahnya nampak atau tersembunyi? Lihat sini. Nampak ya? Ya, i'rab lafzi dia. Karena nanti ada dhammah, tandanya dhammah yang tersembunyi. Ya. Nah, kalau tersembunyi dhammahnya, antum harus cari itu. Jangan dicari di mall. Jadi dhammahnya nampak. Nah, berarti harus ditambah di sini. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirihi. Aliyun ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirihi. Masih ada? Masih ada, tapi tidak usah dipikir dulu. Cukup sini dulu antum hafal. Iya. Seiring dan sejalan bertambahnya kaidah kita, bertambah juga i'rabnya. Begitu ya? Baik. Bisa dibaca nih? Apa artinya? Qama aliyun. Yang kita mau i'rab Ali. Aliyun ismun marfu. Dia adalah isim yang marfu. Ya, dalam keadaan di rafa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah apa?
ad-dhamma. Dhammanya gimana? Adh-dhahirah. Dhamma yang nampak ala akhirihi, di akhirnya. Lengkap ya? Ini belum lengkap. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak di akhirnya. Coba sama-sama kita baca dulu, belajar mengi'rab. Diikuti ya. Qama Aliyun. Qama Aliyun. 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 Ismun marfu'un. Ismun marfu'un. Wa'alamatu raf'ihi. Ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirihi. Diulang. Qama Aliyun. Qama Aliyun. Aliyun. Ismun marfu'un. Ismun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Ala akhirihi. Sekali lagi. Qama Aliyun. Qama Aliyun. Aliyun. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirihi. Antum bersamaan start, tidak bersamaan finishnya ya. Baik. Selesai tentang contoh yang marfu. Ra'aitu Aliyan. Belum ya? Ra'aitu Aliyan, yang kita mau i'rab siapa? Ali? Aliyan. Bagaimana? Ayo, i'rab. Aliyan, isim atau fi'il? Ismun. Mansubun. Wa alamatu? Bukan raf'ihi, tapi? Nasbihi, apa? Al-Fathatu Al-Zahiratu Ala Akhirihi. Masya Allah, sudah pintar semua mengi'rab. Marartu Bi'aliyin. Aliyin. Ayo. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi. Ya, jarrihi apa tanda jarnya? Al kasratu al zahiratu ala akhirihi. Selesai i'rabnya. Masya Allah, gampang sekali ya. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Baik, kita cukupkan dulu sampai i'rab lafzi dulu. I'rab takdiri insya Allah kita lanjut di waktu yang lain. Besok Jumat insya Allah libur ya. Kenapa? Tiap Jumat kita libur karena soalnya saya harus mengontrol kegiatan santri di tiap subuh Jumat untuk latihan muhadarahnya, ceramah. Kalau saya tidak ada, mereka tidak serius biasanya. Kemudian Sabtu gimana? Di Cilacap. Sabtu pagi pindah pelajarannya di Cilacap katanya. Bukan kota Cilacap, warung Cilacap. Baik.
Ba'da subuh ya? Ba'da subuh. Disiapkan memang menu apa yang antum mau pilih?